menceritakan tentang diri Nabi SAW? Siapakah yang mampu untuk menceritakan tentang peribadi seorang manusia yang agung yang Allah utuskan kepada manusia? Nak cerita lagu mana, nak gambar lagu mana tentang peribadi seseorang yang hebat, yang agung seperti baginda Nabi SAW? Lalu Allah SWT mengilhamkan kepada Sayyidina Aisyah untuk jawab dengan satu jawapan yang ringkas dan menggambarkan keseluruhan peribadi Nabi SAW, akhlak baginda yang agung. Apa kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'anan yamshi 'ala al-ard. Nabi kita sallam ini adalah Quran yang berjalan di atas bumi. Quran yang hidup. Quran yang hidup yang mana baginda redha dengan keredhaannya dan baginda benci dengan kebenciannya, kebencian Al-Quran. Jadi baginda bukan sekadar baca Quran, kata Tuan Syekh. Bukan sekadar baca Quran dan tidak beramal dengannya, bukanlah itu. Baginda baca Quran dan beramal dengannya. Baginda adalah Quran yang bergerak, kata Tuan Syekh. Lepas daripada kewafatan Nabi kita SAW, mai pula para sahabat Nabi SAW. Bila mai zaman para sahabat, tak ada seorang pun yang mampu untuk menyifatkan para sahabat, walaupun sahabat yang besar, yang agung, nak dikata macam mana yang disebut oleh Sayyidina Aisyah tentang Nabi SAW. Quranan yamshi, tak ada tuan-tuan. Kita tak pernah dengar mana-mana riwayat yang menyifatkan para sahabat, daripada mana-mana sahabat yang kita tahu sahabat ini seperti Quran yang berjalan. Tak ada, kata Tuan Syekh. Sifat ini, keistimewaan sifat ini hanyalah ada pada diri Nabi SAW sahaja. Tak ada pada lain daripada baginda Nabi SAW. Kalau kita nak sebut sifat wali yang paling agung, hebat lagu mana, terah lagu mana pun, kita akan kata wali ini ialah qa'im bis sunnah. Bukannya Quran dan yamshi, tak boleh, tak boleh kata begitu. Dan kita akan kata qa'im bis sunnah. Dan dia tidak orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Maknanya dia tidak melalaikan sesuatu daripada perkara agama, daripada perkara sunnah Nabi. Jadi Quran ni, kata Tuan Syekh, Quran ni adalah satu kalimah yang agung. Dalam Quran ada disebut juga tentang ahli. Dan selain daripada ahli Quran, dalam Quran ada sebuah perkataan ahli ini yang Allah sebut dalam Quran, apa dia? Fas'alu ahla dhikri. Quran menyebutkan tentang ahli ini, tentang ahli-ahli, perkataan ahli ini, ahli, fas'alu ahla dhikri. Yang kata ahli dhikri ini apa dia? Sungguh pun ahli dhikri ini, ulama tafsir kata ulama lah. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pitanyalah ahli dhikri sekiranya kamu tak reti. Maknanya ahli zikri ni siapa? Ahli zikri ni kata ulama. Aku tanya ulama. Sungguh pun ahli zikri ni ulama. Tapi Allah tak kata ahli zikri ni ahlullah. Kan? Dalam secara terang-terangannya tak disebut begitu. Dalam tafsir ada lah disebut. Tuan Syekh kata, yang kata ahli zikri ni sebagian dari tafsir kata ahli zikri ni ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Dalam tafsir ada. Tetapi secara terang-terang tak disebut. Dan dalam ayat lain juga disebut tentang ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, apa semua. Orang yang nak jadi ahlul maghfirah ni, dia kena jadi ahli taqwa. Bapa dia boleh dapat pula boleh jadi ahli maghfirah. Orang yang jadi ahli taqwa, dia akan dapat keampunan. Orang yang bertakwa, orang yang jadi ahli taqwa, maka dia akan diampunkan oleh Allah SWT. Keampunan itu bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang maghfir, orang yang mendapat keampunan ini ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan jadi tuan-tuan kata ringkas katanya bahawa ahlullah ini adalah satu sifat yang tidak diberikan selain kepada ahlul Quran. Bila Nabi kita SAW sebut, baginda bersabda, inna lillahi ahlin, sesungguhnya bagi Allah ini ada ahli-ahli dia. Jadi para sahabat ini reti dan faham. Waktu sebut perkataan ahli tu, mesti tahu kata dekat sungguh orang tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para sahabat pun tanya, siapa mereka ni? Siapakah mereka ini? Lalu Nabi kita jawab, hum ahlul Quran wa khassatu. Dan mereka ini adalah ahli Al-Quran dan orang-orang khasnya. Apa dia maksud orang-orang khas? Orang-orang yang terpilih.
dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, kata Tuan Syekh, bila kita dengar hadis ni, kata Fadilatul Syekh tadi, bila kita dengar hadis ni, orang yang lepas daripada dengar hadis ni, mampu tak dia meninggalkan Al-Quran? Dan dia mampu tak lagi meninggalkan Al-Quran? Dia mampu tak satu hari dia hidup tanpa memandang, melihat kepada Al-Quranul Karim? Jadi Tuan Syekh menceritakan kepada kita pengalaman beliau sewaktu beliau menjadi penuntut kuliah syariah sewaktu di dalam umur kalian. Tuan Syekh kata, tok guru beliau yang bernama Hadratul Syekh Abdul Jabbar menceritakan, bagi nasihat kepada beliau, jangan kamu tinggalkan Quran walaupun satu hari. Paling-paling korang baca satu muka, tok guru Tuan Syekh pesan. Kalau habis sangat, baca satu ayat. Kalau tak dan sangat, baca satu ayat. Kalau tak dan juga, baca satu kalimah. Kalau tak dan juga, Tok Guru Tuan Syekh kata, buka mushaf tengok. Kan? Janganlah berlalu satu hari tanpa kamu membina hubungan dengan Al-Quran. Maknanya setiap hari yang berlalu tu, kamu kena ada hubungan dengan Al-Quranul Karim. Jadi Tuan Syekh kata, bila tilik pi tilik naik, tengok-tengok wasiat ni bertepatan sama seperti mana wasiat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang bertanggungjawab mengumpulkan Al-Quranul Karim. Dan begitulah Sayyidina Uthman kata, tidak ada satu hari yang berlalu ke atasku, satu hari atau satu malam yang berlalu ke atasku tanpa aku melihat kepada mushaf. Dan jadi Tuan Syekh kata, tu zaman dulu, tambahlah kita hidup zaman apa nama telefon pintar. Apatah lagi kita yang hidup di zaman telefon pintar lah ni, kita lebih-lebih lagi lah memerlukan Al-Quran. Dan isu-isu ni kita nak jawab apa dekat malaikat? Malaikat tanya, pasal apa hamba tak baca Quran? Kita kata, malaikat, kami ni bukannya jenis rajin baca. Kami ni jenis malas nak baca, malaikat. Lalu malaikat akan kata, berbuhuk. Ampa bohong, sehari dah baca WhatsApp, baca Facebook, ribu-ribu. Sat-sat pegang telefon baca, sat-sat pegang telefon baca. Bohong, malaikat kata. Jadi, kata Tuan Syekh kepada kita bahawa kita beriman dengan Al-Quran tapi tak mau jadi ahli Quran. Pelik sungguh. Sepatutnya kita beriman dengan Quran, kita kena jadi ahli Quran. Kita tak malu ke esok ni dekat malaikat? Malaikat kata, dia ni bukan ahli Quran, dia ni ahli Facebook, dia ni ahli WhatsApp, dia ni ahli Telegram. Esok ni akan terdedah lah keaiban kita semua, yang mana muka yang putih akan jadi hitam dan sebagainya.